Shalom. Tajuk renungan pagi kita pada hari ini adalah Maju ke Hadapan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta di atas kerajaan syurga, terima kasih atas kebaikan dan pimpinan-Mu. Biarlah firman-Mu pada pagi ini akan terus menguatkan kami dan percaya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Ayat inti kita terdapat di dalam buku Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku tidak menganggap diriku telah dapat mengambilnya, tetapi satu perkara kulakukan, melupakan segala yang di belakang dan cuba mendapatkan segala yang di hadapan. Aku terus berusaha ke arah matlamat mendapatkan ganjaran, yaitu panggilan Allah ke syurga dalam Kristus Yesus. Menoleh kembali kepada kesakitan dan kelukaan dalam hubungan hanya akan menyebabkan kamu terus terperangkap dalam lubang benam kemarahan. Perkataan resentment ataupun kemarahan datang dari dua perkataan Latin yang berarti merasakan kembali. Melihat semula kepada luka-luka membuatkan kamu merasa kesakitan itu semula. Apakah cara terbaik untuk menanganinya? Berikut adalah 5 langkah. Yang pertama, buat keputusan bahwa kamu akan kekal dalam perkawinan. Tidak kira apa terjadi. Katakan itu berulang-ulang kepada dirimu sendiri. Katakannya dengan kuat dan cari tahu apa yang perlu kamu lakukan supaya kedua-dua kamu boleh membuat komitmen itu berhasil. Yang kedua, berikan masa dalam perkawinanmu. Kecuali kamu bertindak secara sengaja mengenai mengubah masa depan, kamu akan mengulangi kesilapan-kesilapan masa lalu. Berikan masa untuk memupuk hubungan yang kukuh dengan pasanganmu. Buatlah mereka merasa istimewa dan biarlah mereka tahu bahwa mereka adalah orang yang paling penting dalam hidupmu. Yang ketiga, cari tahu apa yang kamu dapat dengan menjadi marah. Adakah ia membuatkan kamu berasa lebih baik? Adakah ia terasa baik untuk memberikan kepada pasanganmu sedikit daripada ubat mereka sendiri? Jadi apa? Apa yang dicapai dengan tetap marah? Selain mewujudkan jurang pemisah antara kamu dan pasanganmu, apa manfaat sebenar yang kamu boleh perolehi untuk hubunganmu? Nelson Mandela berkata, "Kemarahan ialah seperti kamu meminum racun dan kemudian berharap ia akan membunuh musuhmu." Yang keempat, cari tahu apa yang melukakan kamu secara spesifik dan apa yang perlu kamu lakukan untuk mengampuni. Kadang-kadang kita mempunyai cabaran yang besar untuk mengampuni karena kita berpikir mengenai segala sesuatu yang telah berlaku atau apa yang telah dilakukan kepada kita. Seringkali tugas-tugas yang kompleks adalah lebih mudah untuk diselesaikan jika kita melakukan itu satu langkah pada satu masa. Kamu mungkin perlu mengampuni satu demi satu kelukaan itu pada satu-satu masa. Yang kelima, jika kamu masih berasa marah, duduk dan dengan tenang beritahu pasanganmu apa yang kamu rasa dan mengapa tanpa menuding jari menuduh. Gunakannya pernyataan saya dan bukannya pernyataan kamu. Minta bantuan dan sokongan mereka untuk berhenti melakukan apa yang telah menyebabkan kesakitan bagimu di masa lalu. Adalah penting untuk mengampuni, tetapi ia juga penting untuk melindungi dirimu sendiri dan memastikan bahwa peristiwa-peristiwa sama yang menyakitkan tidak akan berulang lagi. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Allah Bapa, bantu kami untuk mengampuni masa lalu. Berhenti menoleh ke belakang dengan perasaan marah terhadap perkara yang kami tidak boleh ubah dan memandang ke masa depan dengan membuat perubahan-perubahan yang perlu hari ini. Tuhan memberkati.